Hi, good morning. Anjing, kurang, cukup beli satu ini. Satunya berapa? 4. Ambil yang lagi aja lah, gua enggak usah. Yang puluh-puluhan aja, yang puluh-puluhan. Gua makan ayam aja. Ini. Ada berapa? Enggak, order selanjutnya berapa jam deh? 1 jam. Jam. 40. Ini cukup beli 2. Udah sampai. Mas, tolong bukain, Mas. Kapodakia. Kapokaja. Bodo amat ah. Udah, itulah pokoknya. Oh, ya itulah. Fiturnya udah enggak pakai masker. Bandara. Iya, yang ada balon udaranya. Ambil. Boleh keluar negeri asal punya duit. Kan harus beli tiket pesawat, PCR. Sama harus sudah vaksin, coy. Sama harus sudah vaksin. Jadi kalau kamu udah vaksin, kamu bisa keluar negeri. Anjing, jam 7 lama loh ini. Mau merokok pas habis lepas jam paspor, ada uang merokok dari katanya. Kata Pak Yudha, paspor, ada uang merokok. Biar cekin dulu, merokok nggak ada. Enak aja kali. Kenapa? Gini banget. Gue kok gak berasa ya? Ya tidur. Iya. Tidur. Gue lagi tiduran gitu kan. Lagi heavy rain sama thunder. Makin parah. Nggak, dia nyenyak-nyenyak. Krishna! Happy holiday, Krishna. Tapi kan, si Abek sampai heran. Gue kirain di Indonesia aja yang tidur selonjol. Rupanya orang luar negeri juga. Untung lo di ekonomi kosong. Kosong, jadi bisa tidur kan? Pada pindah ke belakang, sehingga pindah ke belakang. Aku bisa sendiri. Tidur manjang gitu kan? Aku sakit juga, coba ada. Iya, kayak di bisnis lah jatuhnya. Ya, seenggaknya kayak gitu banget loh. Ya, buat bersyukur yang tadi kedua itu. Dia pindah ke depan, berisik. Ada komplain ke stewardess yang tadi yang berdua tadi pakai jas gitu.
hitam sama jas. Oh. Tapi juga ngomong mulu. Kayaknya dia tuh punya kesalahan kayaknya. Dia bisa jadi. Terus so, ribut, so, masa, deh, so, ribut so, masalah nggak so. Ada, nggak dapat alkohol. Cuma kan. Gua minum banyak banget sampai mabok loh. Kamu, oh. Kamu ada beli itu nggak kan? Kamu ada beli alkohol nggak di? Oh beli. Nggak. Oh. Dia nanya si Mawil minta. Mau dipijit sana nggak? Ada, ya. Diminum sampai mabuk. Lah, ekonomi juga alkohol dikasih juga. Enggak, dikasih. Enggak. Bisa ada. Masa sih? Iya. Katanya itu komplain semua. Perjalanan biasanya dikasih. Dia udah teler, Joy. Kalau gini. Gua mau langsung tidur, minum wine banyak. Ya, enggak enak. Buk langsung tidur. Enggak, kalau antar belakang. Gua mau asap, gua tuh takut jauh. Gua aja mau ngambil kabel tadi. Aku belakang. Dekat banget. Oh, dekat. Ini toilet udah ikut. Oh, langsung? Iya. Tepuk belakang. Iya. Ini ayamnya nih, baik. Makan dulu ayamnya, baik. Oh, bentar lah. Tuh. Ini makan aja. Lu harus makan banyak, baik. Emang iya, lagi berduka cita. Iya, biar sehat deh. Biar nggak banyak pikiran. Langsung. Itu nanti sampai hotel itu semua charger-chargerin tuh baterai ya. Iya. Baterai gue juga udah mau habis. Tunjukin semua harta. Aduh ngapain? Ya Allah, Masya Allah. 2021 kok masih nunjukin harta? Jangan dong. Suka banget ya nunjukin harta. Jakarta jam berapa ya? Setengah sepuluh. Setengah sepuluh. Setengah sepuluh. Iya, 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 iya. Abang Aska nggak ikut, dia nggak mau. Karena di Turki katanya nggak ada universal, jadi dia nggak mau ikut. Dia maunya sama adik. Ke kota yang, ke negara yang ada main-mainan. Kalau nggak ada main-mainan, dia nggak mau ikut. Sambar nggak? Bye bye, itu bye, bergerak dulu. Sama di sini jam 5:30 pagi. Kalau mana nggak sini? Lagi ke, nanti kesini dia jemput temannya dulu yang tadi. Kayaknya harus tethering dulu sama lu dah. Hah? Tethering dulu sama lu. 8-2-2 kakak gua, satu kali kakak gua tuh. Kok tethering lu pake wifi sini aja, Cong? Gak bisa gua dari tadi, Cong. Wifi bandara kenceng. Oh bisa, gak ini bisa. Gua lagi live pake wifi bandara. Maksudnya pake paspor atau pake apa? Masukin nomor handphone doang. Tapi gak bisa terima SMS. 20. Kan ada konfirmasi di SMS. Berarti, berarti pulsa lu nggak cukup. Kan gua abonemen. Abonemen harus aman. Harusnya aman. Mau beli deh coba. Tuh gua aja bisa tuh lihat. Dari tadi SMS gua dapat. Berarti lu belum bayar abonemen lo, dasar lo. Ya udah bayar. Bisa. Tapi kok di mobile? Mobile. Berarti. Gua pakai telepon siapa? Artinya. Corona di sini nggak ada, semua nggak dipakai masker. Udah di reset, udah. Gua restart aja deh. Lu matiin dulu handphone lu. Beli, itu di kakak gua di bawah kayaknya ngambil colokan deh, itu apa? Colokan handphone. Terus di restart. Yang tadi, lah kok di Bali? Iya, belum keluar. Bukan belum keluar, masukinnya ke yang tadi. Mana webnya? Udah di Turki, perjalanan ke Turki 9 jam dari Indonesia. 9:45.
Iya. Berarti itu melatih dari otak juga. Ingat enggak? Iya. 95. Belum mandi, baru mendarat, terus sekarang mau naik pesawat lagi buat ke Kapok. Berapa orang ke Turki? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Bikin vlog dong, sayang banget kalau nggak bikin. Jam hampir jam 6 pagi. Gantian dong, gue mau minum. Aku siapa? Harus ini. Yang kamu mana, Kak? Belum, gue belum minum sama sekali. Ayo udah ini berarti nih. Pacarnya mana? Ada pacarnya. Dalam bandara di sini lagi summer, lagi panas. Iya, nggak apa-apa kelihatan buka paspornya. Tapi emang kalian mau colong handphone gua? Tidur sambil live, gue tidurnya cakep kan? Hmm. Tidurnya gimana? Nggak mangap kan mulutnya? Nggak lah. Gitu? Nggak. Sambil senyum-senyum juga. Masih senyum. Sumpah juga. Hah? Sumpah. Orang gue yang jadi yang gue pegang terus kata anak-anak, kata orang-orangnya. Kak Dea, jangan di... Udah matiin aja, tidur aja gitu-gitu. Karena pas gue tidur gue masih ngebalikin. Maksudnya gue yang jadi gue yang pegang gitu loh. Tapi kamarnya bagus-bagus enggak? Bagus coy. Tidur nyai, gitu-gitu. Tapi ada aja yang lagi berantem coy. Oh ada juga netizen yang berantem. Ada netizen yang berantem loh. Berantem loh.
apa pakai Turkish. Iya, gue ngantuk, bingung mau ngomong apa. Iya, apa? Oh. Cuman Indonesia aja yang masih ketat karena kalian lah susah dibilangin, disuruh vaksin aja nggak mau. Gua aja mau mau vaksin lagi nih di Turki. Anak di rumah. Perjalanan mencari rezeki, alhamdulillah ya, semoga berkah buat bayar cicilan ya Re. Negara lain gak dilarang asalkan kamu udah vaksin dan punya duit. Kalau keluar negerinya minta bayarin sama negara baru dilarang. Makanya sekarang mendingan netizen memperkaya diri aja, jangan dengerin gosip terus, nanti gak maju-maju hidupnya. Gak usah follow-follow akun-akun yang bikin kalian jadi gokil, jadi menerka-nerka, ngapain buang waktu kayak begitu. Mendingan buang waktu puter otak gimana cari rezeki supaya punya penghasilan, bisa jalan-jalan sama keluarga, sama anak gitu. Ada lagi loh. Aduh, ya Allah. Lu juga buang waktu. Masa sih kapan saya buang waktu buka aib orang? Gak ada sayang. Temu netizen julid sekali. Pantesan miskin. Nah, udah open belum ya? Masih belum, jam Pak. 6 mana itu ya? Handphone siapa dulu? Siapa dulu? Ya di sini tinggal banget, terlalu lagi satu lagi. Handphone siapa dulu? Ya, siapa aja lah, nanti dia bisa tetering ke aku kan? Ya, ya udah sini dulu aja. Gimana? Ya kan tadi kita minta tusukan kebetulan kan. Jadi netizen, kalau kalian dibilang miskin, gembel, bodoh, jangan marah, karena itulah kalian. Memang tidak semua netizen seperti itu, tapi rata-rata begitu. Kan tuh sini, Cok. Kayak orang udah kenal, kayak orang teman deket, padahal cuma liatnya di live Instagram, atau di story, atau di media sosial. Jangan marah kalau dikatain. Sama kayak gue, gak marah gue dikatain. Berapa kursi? Di tadi, di atas. Hah?
26 USD negara yang satu lagi. Berapa jadinya? 600 ribuan. Oh. Pinjam dong colokannya. Entuk kan kalau mau tapering. Lah? Enggak. Apa mau nukar kartu itu? Iya. Oh, mau nukar kartu dia, mau nukar. Dia ini udah aktif. Duh, yang ngerokok di mana ya? Di luar, Kak. Di ini nanti abis itu lepas landas loh. Bener deh nih. Simpen nih. Astuk. Aku simpen aja. Ini nomornya. Iyalah, itu nomornya. Ya udah simpen aja lah. Ini aku belum mandi, belum cuci muka. Cuman karena pakai Nikita Mirzani skincare, jadi muka aku tuh glowing bangun tidur kayak pakai lampu tembak kan. Tuh, bibir pakai Nikita Mirzani serum. Foto ini. Jadi udah enggak usah diragukan lagi produk Nikita Mirzani itu. Kita naik ke atas jam berapa, Kak? Bentar lagi. Jam lagi. Jam 8 tadi dulu. Udah berapa selesai sekarang? Udah, tapi nggak tahu satu yang satu lagi beli nomor kok. Beli nomor? Oh, ke bawah. Ya Allah. Tahu. Kita belum bisa check in ya? Belum, Kak. Setengah jam lagi ya? Setengah jam. Ini toilet bersih nggak ya, Cong? Ada airnya nggak sih? Oh, ngebokong ya? Oh, sakit banget terus ekong di sini. Apanya bersih kok? Gue cuma mau ngerokok. Dan sit. Hi, hi. Hi. Hi, I'm good. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. Vicky, hello. You? Hi, to meet you. Hello. 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 Lo lagi hamil lagi enggak? Morning. Kirain. Oh, hi, what's your name? Annie. Dia sekarang galak. Dia kayak anakku yang si Arka juga galak banget. Pas bayi di apa digendong-gendong itu mau. Umur berapa ini? Bisa enggak hamil? Udah register kan? Udah tahun. 2 tahun. 2 tahun.